que no va. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau belanja, guys. Hari ini di Hong Kong suasananya hujan deras, guys. Hujannya deras, guys. Mau belanja hujan. Nah, itu hujannya sangat deras, guys. Karena banyak imigrasi, guys, digital, orang jualan digital tuh. Nah, rame, guys, lihat orang imigrasi digital. Minta barang, guys. Nah, lihat nih, suasananya di taman juga hujan deras, nggak ada orang, sepi, lagian pandemi juga. Nah, hujan deras. Hujan, guys. Hari ini di Hong Kong suasananya hujan. Nah, ini banyak inspirasi. Pegawai inspirasi, guys. Keliling. Yang jualan-jualan melanggar peraturan. Disita barangnya. Sekarang jalan belanja, guys. Aduh, lagi jatuh, guys. Bawa payung, payungnya besar, jadi agak ribet, guys, ya. Payungnya besar, agak ribet. Hujannya deras, guys. Hari ini Hong Kong diguyur hujan, guys.
hujan deras. Banyak ya. Hujannya deras. Itu jalan tadi guys. Daging babi, jalan daging babi. Sepi ya, hujan-hujan sepi di pasar. Hujan-hujan sepi di pasar. Ah, banjir, banjir, banjir. Aduh. Aduh, aduh, banjir. Hujannya deras. Hujannya deras. Bawa payung besar jadi ribet ya guys ya. Hujan-hujan sepi. Bawa payung jadi ribet guys. Hasan. Hai ya, lo iya. Hujan deras. Kalau hujan deras itu agak ribet ya guys ya belanja. Ya bawa payung, bawa tas. Jadi agak ribet ya. Nah, hujannya.
Payung agak ribet kalau belanja ya. Mau belanja dulu. Sekarang lagi belanja di pasar dalam ya guys ya, jadi nggak kehujanan. Tapi sepi guys, banyak warung-warung yang tutup ya, karena banyak apa Omikron, jadi banyak yang tutup ketakutan dan banyak yang positif ya. Nah semua pada tutup. Mau cari itu, cari apa ya, kalau di Hongkong namanya laliuha, kalau di Indo namanya itu apa, udang, udang yang banyak kakinya itu. Banyak yang tutup ya pasarnya. Tapi banyak yang tutup. Ikan-ikan juga mahal. Ikan-ikan juga mahal semua. Nah, ini juga tutup, tutup semua. Banyak yang tutup ya. Ini tutup juga, yang jualan ikan banyak yang tutup. Kolor mah, aduh, hujan. Pelan-pelan jalan, guys. Karena hujan ya, bawa payung, bawa tas belanja jadi ribet ya. Dan berapa hari nggak ada hujan, hari ini hujan deras.
nggak ada hujan sepi, apalagi hujan tambah sepi ya, karena banyak Omikron, banyak yang positif, jadi semua ketakutan. Adem mbak, sampai rangge jaket. Mbak kuwi lho rangge jaket sambat. Oh, sambat kademen. Oh, ngisor cendek, dhuwur cendek dadi adem mbak kuwi. Ya udan mah angin pisan. Sepi pisan. Pasar. Iya, ora pelan-pelan enak sepi. Sepi, guys. Banyak buah-buah, bermacam-macam buah. Ada jambu, jambu air, besar-besar ya jambunya. Lihat di sini ada udang gak ya? Udang yang besar-besar tuh loh. Maaf ya kalau videonya agak bergetar-getar karena hujan bawa payung. Nah ini di taman sepi, nggak ada orang, sepi, apalagi ditutup ini guys, nggak boleh main-main, ditutup semua, ditutup karena apa, banyak penyakit Omikron. Tapi enak kalau di pasar sepi gini guys, banyak orang yang pelu-pelan itu, kadang ada yang positif tapi masih keluar, jadi menular. Masih menunggu lampu hijau guys, lampu merah nggak boleh jalan ya, nanti takutnya kena denda, melanggar peraturan di umum. Udah hijau guys, udah boleh jalan ya. Sepi enak, jadi jalannya nggak ribet nih, pelan-pelan. Sekarang mau beli ikan ya, mau beli ikan. Sekarang kalau mau masuk ke pasar itu ketuk dulu ya, dikasih aplikasi kayak gini guys. Pasar dalam lagi dan juga kehujanan ya, pasar beli daging-daging ini, daging sapi sama ikan-ikan ya. Pasar
Beli ikan tuker. ก็อยู่สองเพียงก็ไอ้ก้อนแตกอะยังต่อยก็ใส่เต็มก็กองสองเพียงมีอยู่มีอยู่ก็ที่มาอ่ะนี่ปลาลูกสับนี่ปลาลูกสับอ่ะรอเดี๋ยวนะอยากกันเอามาไม่เย็บปลาตั้งแต่
enggak ada namanya dong, apa ya dong ya? Jadi disuruh beli, kita beli apa, belikan $100 ya. Satu kilonya itu 160, jadi orang tua ya, sama kan aku sama nenek, jadi aku belikan 100 setengah kilo. Sekarang perjalanan mau pulang ya gitu. Lampunya udah hijau, udah bisa boleh jalan ya. Kalau merah jangan jalan, nanti melanggar peraturan kena denda $5.000. Yes. Harus hati-hati ya, jangan melanggar peraturan. Jalanan mau pulang ini guys. Hujan harus pelan-pelan ya jalannya ya, takutnya licin ya. Ada ambulan tuh. Maaf ya, berisik gitu. Payung nat. Berisik. Pakai payung. Sekarang guys, jualan sayur-sayur. Sayur.
jualan masker. Jualan mas bongkong. Oh, minum-minuman. Nah, ini ginseng, guys. Ginseng. $10. Itu minum-minuman keras, guys. Oh Milo, Milo, Oreo. Makan makanan snack ya, sama minum-minuman. Lihat-lihat ya, kalau ada yang cocok. Kacang, camilan kacang, kacang. Sepi. Ini belajar gitar ya, anak kecil. Tempatnya belajar gitar sama apa ya, beli gitar ya. Tapi tutup, guys, belum dibuka. Tempatnya apa? Itu anak kecil ya, menari mungkin, menari anak kecil. Banyak yang tutup, poster, poster apa? Beli barang apa ya, TV, kompor gas, kipas, nah itu di bawah itu makan pizza itu, guys. Tempatnya makan pizza ya di bawah, guys. Tapi belum buka, banyak yang belum buka ya, mungkin bukanya siang atau sore ya, guys ya. Hmm.
Ini salon ya, salon besar ya. Mahal tapi fresh ini. Mungkin bagus ya hasilnya, tapi mahal. Untuk mau pulang aja guys, mau masak ya. Perjalanan mau pulang nih guys. Jangan lupa ya guys ya, subscribe, like, and comment. Ditonton sampai habis, jangan di skip ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Woi. Nenek ketok. Enggak tahu nenek ketok. Hah? Iya, jarang metu trane yo. Nah, ini bawah rumahku, guys. Tapi nah, di sawah. Nah, atas itu udah rumahku, guys. Atas itu apartemen. Di bawah juga nggak ada orang. Nah, perjalanan menuju ke rumah ya. Nunggu lift ya. Semoga masuk nih. Bawah rumah. Nah, udah nyampe ya. Udah nyampe rumah. Itu rumah. Rumah. Kalau pemerintah kayak gini guys rumahnya ya. Rumahnya jelek-jelek. Wajib pakai, nggak wajib jual ya guys. Rumahnya pemerintah. Nah, kita nyampe ini. Tidur kan, udah tidur. Aduh, mau masak dulu. Nah, kita sampai rumah. Anakku tidur. Belanja. Sampai basah ini guys, pas belanja basah semua ya. Nah, itu suasananya ya, hujan. Aku udah di atas di rumah, di apartemen guys. Nah, itu suasananya
sana itu kuburan ya, kuburan orang Cina itu yang putih-putih itu guys. Itu yang kuning itu sekolahan ya, sekolahan. Ada businya guys, dikunci businya. Mumpung neneknya masih tidur, yaudah guys ya. Dah, ini keadaan rumahku guys, kayak gini. Nah, ini kokas.